Ha, apa khabar semua? Semalam Pak Su dapat banyak komen mengatakan Gas Valve ni original Takara Tomy ini hanya mampu untuk menyedut kuasa Beyblade yang berputar sebelah kanan tetapi tidak mampu untuk menyedut kuasa Beyblade sebelah kiri. Adakah ia benar ataupun tidak? Ha, mari kita buktikan. Kita lawankan dia dengan Beyblade yang berputar sebelah kiri iaitu Zuelo Genus original Takara Tomy. Adakah ia mampu untuk menyedut kuasa Beyblade yang berputar sebelah kiri? Ha, jom kita tengok sekarang. Ha, mari kita tengok Zuelo Genus yang terkenal dengan Beyblade yang berputar di sebelah kiri. Kita lawankan dengan Gas Fafnir yang juga Beyblade yang secara azalinya memang berputar di sebelah kiri. Ha, tarik, mari kita tengok. Adakah ia mampu menyedut kuasa Beyblade yang berputar di sebelah kiri? Ha, cepat kita tengok. 3, 2, 1. Oh, nampaknya percubaan yang pertama agak lemah. Ah, tetapi jangan risau, kita akan cuba sekali lagi. Apa yang akan dapat dilakukan oleh Gas Fafnir? Adakah ia hanya rela untuk kalah saja? Ataupun ia akan melawan balik? Oh, nanti kita tengok. Mari kita tengok sekarang. Ha, mari kita lihat percubaan yang kedua. Adakah Beyblade Gas Fafnir mampu untuk menyedut kuasa Beyblade yang berputar di sebelah kiri? Seperti Beyblade Zuelo Genus original Takara Tomy ini. Adakah ia mampu? Kita lihat kali kedua percubaannya. Adakah ia mampu ataupun tidak? Mari kita tengok. Oh, nampaknya Gas Fafnir memang merelakan dirinya untuk kalah jika berlawan dengan Beyblade yang berputar di sebelah kiri. Namun, di channel Pak Cik Channel, ada satu formula untuk boleh memenangkan Gas Fafnir. Kerana Gas Fafnir adalah Beyblade yang agak handal. Tetapi mesti ada caranya. Mari kita saksikan sekarang hanya di Pak Cik Channel. Okey, ini adalah rahsia kepada pemilik Gas Fafnir. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ah, sebenarnya Gas Fafnir mampu juga untuk menang. Setelah kajian demi kajian yang Pak Cik buat, rupanya Gas Fafnir dapat menyedut Beyblade yang berputar sebelah kiri. Namun, adalah tekniknya yang penting. Ha, tekniknya adalah jika berlawan dengan Beyblade yang berputar sebelah kiri, putarlah Beyblade Gas Fafnir ke arah sebelah kanan menggunakan tangan. Kemari kita lihat adakah teori Pak Cuk ini hanya teori ataupun kebenaran. Mari kita saksikan. 3, 2, 1. Putar sebelah kanan. Gas Fafnir. Ha, adakah Gas Fafnir mampu untuk menyedut Beyblade yang berputar di sebelah kiri? Ha, mari kita tengok. 3, 2, 1. Ya, nampaknya Gas Fafnir mampu juga untuk menyedut kuasa Beyblade yang berputar sebelah kiri. Siapa kata tak boleh? Boleh je. Ha, tengok siapa yang menang. Telah terbukti teori Pak Cu adalah teori yang penuh dengan kebenaran. Percayalah pada channel Pak Cu. Subscribelah channel Pak Cu. Dan juga jangan lupa like channel Pak Cu. Ha, lepas ni kita tengok. Apa kata kita tengok kalau kita gerakkan Zuelo Genus dengan lancer elektrik buatan Pak Cu. Ha, mari kita tengok sekarang. Ha, mari kita tengok. Adakah Gas Fafnir original Takara Tomy ini mampu untuk menyedut kuasa Zuelo Genus menggunakan lancer elektrik ini? Mari kita tengok. Adakah ia mampu menyedut kuasa maksimum Zuelo Genus? 3, 2, 1. Ya, nampaknya di situ. Penyedutan kuasa tegak berlaku. Ya, mari kita tengok. Siapakah yang akan menang? Ya, masih lagi Gas Fafnir yang menang. Siapa kata kalau lawan dengan Beyblade sebelah kiri dia tak boleh menang? Boleh je menang. Zuelo Genus masuk perangkap maut. Maknanya apa? Ha, mesti kau dah lama kan tak tengok video Bushin Ashura melawan dengan Rock Dragon menggunakan lanci elektrik. Mari kita tengok kuasa maksimum mereka menggunakan lanci elektrik. 3, 2, 1. Kuasa elektrik. 3, 2, 1. Kuasa elektrik maksimum. Sudah menggila. Ah, dia telah menolak Rock Dragon ke dalam lembah
Beyblade ini. Ya. Mesin Ashura menang. Namanya dia pusing. Memanglah lama dia boleh lancar dia trek. Ha, mesti kau dah lama kan tak tengok video Bushin Ashura dan Road Dragon berlawan menggunakan lancer elektrik. Ha, jom kita tengok kuasa maksimum mereka menggunakan lancer elektrik. 3, 2, 1, lancer elektrik! Bushin Ashura, 3, 2, 1, lancer elektrik! Ya, nampak tu? Telah berdentum di situ dan masuk ke dalam lubang kekalahan. Ya, Bushin Ashura tewas di tangan Road Dragon. Anda mahu lagi? Anda mahu lagi? Kita bagi lagi. Mesti korang dah lama kan tak tengok Bushin Ashura beraksi menggunakan lancar elektrik. Ha, jom kita tengok macam mana prestasinya. Top speed kuasa maksimum. 3, 2, 1. Ya, kuasa elektrik! Sama dengan Giza Puffman! Sama dengan Grand Bakery! Ya, itulah burst di situ. Nampak walaupun Beyblade ni Beyblade bukannya original tapi Beyblade fake tapi menggunakan lancar elektrik. Kuasanya keluar seperti naga yang kelaparan. Ha, tengok tu, tak berhenti lagi tu. Punyalah kuat, punyalah laju. Ha, lancar elektrik hanya di channel Facu. Guys, kalau korang nak tengok video editing yang cantik-cantik dan juga giveaway Hell Salamander, korang boleh pergi The Rara Show. Dekat sini ada giveaway Hell Salamander. Ha, jomlah join. Pak Cu pun dah join. Kalau dapat, kita boleh dapat. Kalau tak dapat, bukan nasiblah kita nak dapat. Ha, apa lagi? Pergilah The Rara Show. Ha, Pak Cu ada pantun Beyblade untuk korang ni. Ha, main Beyblade juga. Solat dengan semayang, jangan korang lupa pula. Okay, bye-bye.